Gimana rasanya Mas Galuh? Mantap. Pas kalau suasana hujan-hujan, makanan yang panas-panas, pedes-pedes. Tapi ada panas pacarnya di kamar batin deh. Panasnya malam-malam banget. Ini mau kemana makan bakso banyak banget? Mau naik ke perahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Petualangan Suha dan Halo Kualisin. Halo. Apa? Apa? Ayo, apa ayo? Halo Kualisin. Ya, ya wis, apa. Ini sekarang waktunya sekitar jam 3 pagi. Mau mendaki Gunung Prau. Prau di Batak Banteng. Ini di jalur basecamp Batak Banteng. Basecamp Batak Banteng ini. Semoga kita nanti semua sama Panji Petualang juga program baru kru SCTV selamat sampai tujuan dan pulang juga selamat sampai tujuan. Amin, ya Allah. Amin. Kita ikuti terus kelanjutannya. Let's go. Aku dibimbing ya. Oke, siap. Nanti aku blusur tolong dijaga. Iya, mau tak gendong mau guys. Oke, teman-teman. Terus tonton terus nanti Atis. Channel yang turum baru lah. Petualangan Suha. Turun maning lah. Hujan, musim hujan karena hujan. Headlamp harus bawa, terus makanan pribadi harus bawa. Oke. Nah, ini serunya hari ini yang mau aku angkat adalah profil dari para ranger di Prau, teman-teman, tempatnya dari pria Batak Banteng. Sepertinya sosok-sosok Kang Tri dan juga teman-teman yang lain. Ikuti terus Panji Petualang di ya Petualang kali ini. Gue gak bisa ngomong lagi. Ya, aku lupa aku. Ya, sama ngangkatnya gak di dalam kan? Ada. Ikutan ya, teman-teman. Gue kayaknya harus ngangkat dulu di sini. Assalamualaikum. Om, sehat om. Aduh, teman-teman, sebelum mendaki perahu, anggap saja kita berdoa menurut kita masing-masing berdoa mulai. Tahan doanya, tahan maaf, tahan doanya, tahan. Okay. Semuanya aku bikin ketiga nanti aku bilang perahu cuma bilang sukses gitu ya, ya. Oke, siap. Hitung ketiga, 1, 2, 3 perahu sukses. Bismillah kita, ya, kita berangkat. Berangkat. Bismillah. Sekarang oke, siap kaki kita. Ya, ada motor ya, gak apa-apa lagi. Nah ini ya, gimana Pak, semangat. Sama ini sama kru ya, sama ini Mas Galuh. Gimana Mas Galuh? Gak bisa ngomong. Kita selanjutin. Bantu ini sih. Nah, ini aku kan. Kita taruh kayak gini, taruh. Cing mau yang minum. Enggak keluar cendol kan? Keluar lebih kuat. Ya,
Lalu tumbang guys, tumbang guys, kemarin cendol di Putri. Hari ini berapa meter udah keluar semua. Perahu ini udah enggak kuat. Tapi salut sih buat sahabat gue yang satu ini mah. Biarpun gimana pun dia tetap mau nyoba, gitu harus dihargai. Tapi tetap penasaran nyoba terus. Tenang lu. Ada ranger. Kuat, jangan bilang enggak kuat. Iya. Bisa. Lu kuat bisa. Bismillah kuat. Pasti bisa. Tarik napas dari hidung sambil gitu. Tadi ajarin sama Kang Pi gue. Lagi nih. Keluarin mulut. Mentak. Ya, mutah dulu. Enggak bisa mutahnya sekalian. Terus gitu. Di sini. Gusel. Mutahnya dari sini. Galau. Muntah atas bawah lubang itu. Muntahnya di mana? Parah lu. Atas muntah, bawah keluar. Angin dikepit sampai teriak sama galau, bener. Teman-teman, ini kalau muntah bawah muntah muntah belakang muntah tahu nggak be? Dia muntah di atas, angin dihirup sama dia kan, angin nggak mau dia telan, cepet sampai teriak lewat belakang. santai dulu, kita estafet aja yang penting sampai. Lu belakangan nih, nggak apa-apa kita tungguin. Aman. Tenang, kita tungguin lo. Gak ada yang kita kejar. Gak ada yang kita kejar kok. Lu pokoknya bisa sampai sana, kita bahagia udah gitu aja. Oh, sebenarnya itu kayak gitu. Semua harus sama-sama. Ya boleh, nggak ada yang egois tuh, nggak ada. Iya. Tujuan kita kan kesini kan ngajak lu lihat surga lu, surga dunia. Indah sama banget di atas dulu. Gua nggak bercanda. Bisa. Pokoknya indah sekali di atas tuh. Lu akan puas. Terbayar nanti terbayarkan. Kebayar. Gue jamin lu, gue pernah kesana kok. Indah banget simpen. Kalah Putri mah kalah. Putri mah kalah nanti nih lu. Puncaknya. Nah, sini mah bagus. Ya. Air dah mah lu. Ayo dong sama sama. Tantangin lu. Udah guys. Tantangin lu. Udah dia lagi nanti. Ini ada dua versi, kalau besar kalau kecil. Nih, ini kalau besar, ini kalau kecil. Tinggal mana yang kuat. Sampai atas nanti. Buat semua, jangan pantang menyerah, semangat. Nanti foto sandalnya di sana nggak kebanyakan sama. Untuk si Kang Pi. Iya, aman, aman. Dah. Ini bawa. Oh, gila. Ada Om. Ini emang harus. Nah, Om Suha tuh. Harus diet. Harus. Kemana yang ambil harus dia di tempatnya Om Suai sana. Banyak. Ini apa yang bilang? Naik gunung itu sehat belum? Klon. Naik gunung sehat, serius. Ayo, siap. Yuk. Ayo. Siap. Siap, siap. Bismillah. 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 Kuat, jangan sampai enggak kuat. Pelan-pelan. Oke. Okay. Tekan dor piye mung arah segar iki. Teman-teman. Mana ada yang pikir balik ke bawah? Iya, atas juga Pak Suha. Pikirannya ke atas, satu orangnya. Bunga trompet. Cubung itu. Cubung, bener. Cubung, cubung bunga. Patung. Maneng. Kutuk aman kutuk. Iya. Yeah. Matahari. Bukan. Bukan matahari. Bukan.
dari Solo lah mataharinya. Oh dari sana. Udah bingung mana matahari. Ya, gak fokus. Halo, halo. Berapa itu? Itu. Tekad gue pengen dari tadi malam tidur-tidur prepare dulu, semua teman ya, kan? Daripada ngerepotin kalian semua nanti mending sama pelan-pelan paling belakang. Oh terima kasih sama gue lu ada teman sih sebenarnya lu tuh gak sendirian 105 gue lu curhat bos. Wih tangga tadi udah menyerah gue. Gue udah pernah di Gunung Putri kayak gini dan ini bukan putri, ini gunung perahu. Perahu. Putri lebih tinggi bro. Beda gunung beda cerita. Lo bisa gitu loh. Putri kan belum sampai puncak waktu itu. Cerita aja lo. Lo nggak kerasa karena kita ketawa-ketawa. Gitu loh. Harusnya bisa sih. Orang perahu tuh 500 meter doang ke atasnya. Eh. Ampun, sorry ya, asli pak. Galuh, Kuisin tidak berani untuk melanjutkan perjalanan. Kan kita nyari safety-nya, Pak. Sebenarnya sih, kalau ngomongin safety, balik ke belakang. Gak ada safety, ke depan juga gak ada. Kita gak pernah tahu yang terjadi ke depan gimana. Lu kesono ke depan, kesono ke depan. Gak bisa balik ke tadi ke belakang. Belum tentu lu, safety-nya kesono. Kesana dulu, cobain. P1 dulu cobain. Ini P1 kita putusin deh. Iya, yuk. Kan bener lu enggak sampai 1 menit lagi. Ya elah, P1 ngomong itu sih itu. Duduk. Ya. Ya udah, ya. Cobain dulu P1 ya. Ya udah. Ya. Ya Om. P1. P1 nanti P1 kita ngerokok dulu, Mas. Terus P2, P3 puncak. Nah, kalau kita kan di P1 diputusin ya. Mana tuh kita berjalan tuh setapak. Iya. Namanya juga setapak. Bukan langkah banteng, selangkah. Banteng kan gak lari, cuy. Iya. Pelan-pelan banteng larinya. Jalannya, iya. Tenang aja, di atas ada banteng, nanti naik banteng. Putri, itu 3000 meter lo. 5 langkah ruku, 5 langkah ruku. Lo bisa naik sampai puncak. Tuh, perahu itu 500 meter, kita udah 2000 dari Basecamp. Tinggal 500 langkah, selangkah kita 1 meter. Iya, benar. Panjang juga ya. Tapi kan kalau kita kerja sama pelan-pelan. Iya pokoknya nih, siap 5 langkah set berhenti. Tuh angin aja udah ngangin kita nih. Tuh bisa lu. Ayo bisa lu katanya tuh. Ini angin gak ada lu. Di tegal angin aja ngasih lu semangat tuh. Ayo gak lu semangat bisa katanya. Gak lu bisa katanya gitu. Pasti siba lu. Ayo. Pasti siba. Bisa gue tonjok lu. Pasti siba. Lu di putri gak lihat view-nya. Lo gak lihat pemandangannya, lo gak keganti apapun, tapi lo ketawa masih di sini gitu. Lo gambar gue nih kemilik. Gue bingung ya, teman-teman juga komen lah di bawah kalau misalkan nonton ini vlog ya. Insya Allah Galuh bisa sampai puncak, dan pasti dia kalau baca kecewa banget lihat kalian ngomong Galuh, lo pasti kecewa, lo gak lihat langsung. Iya, karena nanti berapa banyak orang udah ke atas perahu ribuan. Dan mereka bisa jadi saksi keindahannya lu. Dan lu kebayang enggak dibully karena enggak sampai puncak. Sakit hatinya seumur hidup lu. Ya guys. Ada orang pada bikin Insta story ngeteknya lu. Iya, enggak lu anti perahu katanya. Anjir. Lu mau apa lu? Harusnya kalau ada ojek udah nyampe ya. Kan janjinya tadi ada ojek. Enggak, ojek juga buat orang-orang kayak gini lu yang enggak. Terus lebih gue cepe, orang-orang kayak lebih gitu. Dari cepet bayangin abangnya nariknya gimana gasnya apa enggak pecah. Karbunya cuma satu, kalau ngangkat kita karbunya minimal 3 tuh motor. Jadi dikit. Ya
kita temenin aja. Lo jangan gini. Kalau lo udah sakit, udah capek, jangan maksain. Udah ya, berdiri dulu ya, gitu aja udah. Pelan-pelan yang penting sampai. Nggak usah malu dengan lu. Gara-gara gue ini nggak usah. Aman, kita nggak ada yang minta lu lebih sekali. Capek turun lu. Kalau buat sekarang ya, sebelum lu dapat obatnya di atas, ya, lebih ya, capek ini. Ya, betul. Tanggung. Lu segini tuh naik kagak, turun kagak ujungnya itu. Kelihatan emang bawah ya. Kelihatan entar di puncak juga lihat bawah deket lu. Enggak ada cerita lu bayangin. Tapi gua satu aja enggak lu mau ceritain ke siapa? Emang lu udah pernah naik gunung? Ya makanya ini gua pertama. Kayak lu tahu gua. Kan minimal pos 1 gua nyampe pos 1 doang ada cerita. Ini. Anjirnya udah ya? Udah cuma nyamber jalan. Ke sini aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah kuatkan galuh dan berilah dia tenaga yang mah. Apa saja jalan kita? Yang udah panas. Enggak kalau jalan kan gak dingin. Gue kalau jadi kiper aja, lo mau kayak sarung tangan. Yuk kita kawal lo, gue di belakang lo udah. Yuk, ya, gue di belakang lo udah. Bismillah guys, doain ya. Yuk. Dari hidung semua sih pas gimana aja? Dari hidung, mulut, hidung. Semangat. Apa kabar? Pijitin pak, pijitin pak. Kaki ini. Selanjut tapi tumbuh selanjut. Karena merokok malah. Acan kok. Ini ya. Acan kok. Acan kok. Semangat buat. Acan dora kuat. Sini sini. Dibayar kok nang dhuwur mantap. Siapa sih bayar? Pemandangan. Gusti Allah. Gusti Allah. Pemandangannya jos mal top Marco top ini. Semangat. Ampun gunung perahu ampun. Aku pikirannya sana ojek. Anak kok ngono anak ojek. Medun tapi sampai pos 1. Medun glundung. Ini pos 1 lho lu. Pos 1 kok kayak 20 meteran. Nek ini mungkin. Nek ini mungkin ojek gendong laris ya nek dhuwur. Pos 1 udah deket Kak. Semangat. Yang penting aja nek slonjor ngono. Paling umur pira sih? Sama. Umur berapa? Ya sekitar 50-an lah. Oh. Dan kalah sama Pak Sua. Masih mas semangat. Oh. Ya, nek lahiran sekitar Songo 40 berapa? Apa 50? 50. Kalau lahiran biro? Saya ketelu berarti. Wah, 99 lah. Jenom iki lho, fisike lembek jenom piye. Lah iki kakek dhuwit nyong ora. Nyong ora mok. Ngomak ya dhuwit ngomak ya. Nah, iki kok kakek dhuwit. Nang momen nes dadi sehat iki. Alhamdulillah. Diberi kelebihan kesehatan. Terima terus ya Pak semua ya. Bismillah. Siap. Semangat, semangat. Ayo. Gue masih siap ini, lama sih. Ini udah pos 1 loh. Udah pos 1 ya ini ya? Alhamdulillah. Pos 1 ngerokok malah tuh. Pos 1, bentar lagi pos 2. Alhamdulillah. Pos 3, pos 4 sampai. Pos 1, pos 2 jarang banget. Udah pos 1, tanggung banget aja di pos 1 gitu. Pokoknya semangat asal untuk punya orang. Pos 2 jarangnya deket. Gue pos gue kayak 20 meter menin tekan gue. Tekan pos. Di pesta. Pos. Ini pos 1, pos 2. Semangat, semangat. Naik. Bismillah. Oke, teman-teman, ini hampir mencapai pos 3 ini, teman-teman. Alhamdulillah,
kalau sampai udah sampai ke sini kita semangat terus. XL soalnya ini untuk add Dusat mas, Dusat sih ngerti Dusat kenceng banget. Aku makan dia ngomong add golek no perdana Dusat kita ya aku tahu tuh saat golek